Arema FC berikan izin untuk Ginanjar Wahyu Ramadhani. Arema FC memberikan izin pada salah satu pemain yakni Ginanjar Wahyu Ramadhani untuk mengikuti pendidikan secaba Bintara Polri, yang sebelumnya dinyatakan lulus melalui program talent scouting prestasi non-akademik. Ginanjar Wahyu akan mengikuti pendidikan terhitung mulai tanggal 21 Juli sampai tanggal 25 Agustus tahun 2023 mendatang. Kami sudah menerima surat resmi, dan Ginanjar termasuk dalam salah satu pemain timnas U20 yang dinyatakan lulus melalui jalur talent scouting prestasi non-akademik, ungkap manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andrias. Terkait pemanggilan Ginanjar untuk pendidikan secaba Bintara Polri, Wibi sudah melakukan koordinasi dengan tim pelatih Arema FC untuk melakukan antisipasi serta opsi apa saja yang harus dilakukan. Kalau secara teknis tentu sudah diantisipasi oleh tim pelatih, ungkapnya. Ginanjar Wahyu sebelumnya memang bergabung dengan timnas U20, dia dipinjam oleh Arema FC dari Persija Jakarta untuk kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Bersama Arema FC di musim kompetisi BRI Liga 1 2023-2024, Ginanjar Wahyu menjalani debutnya saat pertandingan melawan Dewa United pada tanggal 2 Juli tahun 2023. Saat itu dia masuk di menit ke-83 menggantikan peran Ariel Lucero.